Nama berita bala semua pendengar channel Pengolibau TV di Semampai Nyukung. Seruran bisi ayan belama. Komen, like, share, subscribe buat channel Pengolibau TV. Sekali tu kita limpeng mimit hari bercerita. Tan Sri Tuan Raja terkait hati dekat berkongsi ngok kita erti mimpi. Nyangkanya kita bisik boleh mimpi baketo, namo kita reti ya lah. Video ke sekali tu Tan Sri Tuan Raja berkongsi ngok kita nama reti mimpi entik kita bertemu atau kemeda atau kebisik bermimpi ke ular. Nah, laban bisik mimpi tu tadi orang nemu reti, orang nak nemu reti. Dan ke sekali tu Tan Sri Tuan Raja nerang ke nama reti inti kita bisik boleh mimpi ular. Dengan mana-mana yang kak kita kalah bermimpi berketuk kemari, yang kak pergi lah lusak kita mimpi berketuk nemu kita. Ni pun nanya orang lagi. Kadang-kadang orang tu tadi nak nemu nama reti. Oh, sano nama reti ku mimpi munuh ular. Sano nama reti mimpi ku gigit ular. Nak nemu nerang kedit. Tang, anang irau. Seagi bisik Tan Sri Tuan Raja, kucah-kucah berjaku, baru wai channel Pengolibau TV, semuanya boleh disawut makan. Okey. Aku ngarap ke kita udah tahu lagi udah ninggal. Utek keterang ke aku tu komen baru dia au nyangka kita. Apu tuan kalau aku mimpi bekenya komen bekenya aja. Apu. Au terima kasih tuan udah nerang kereta mimpi. Nemu kami udah tu ila bekenya au komen aja. Aku rindu macam komen kita lagi aku like komen kita. Mimpi bertemu ngau ular. Aku nerang ke 10 itik erti ya. Okey. Keterubah enti nuan bermimpi medak orang au medak orang munuh ular. Nah, enti nuan bermimpi medak orang munuh ular. Nama erti ya. Dengan mana-mana. Erti nuan bermimpi medak orang munuh ular. Kaban tau kebala tau kesemak-semak begulai ngunuan besari-sari nak lama lagi dekat ngemedis ke nuan. Nak nemunya ngemedis kari, medis kati nuan ka, ngemedis ke tubuh nuan ka. Tang, ya sigi nyangkut ngagi kaban tau ke urang kau ketak begulai besari-sari tau kebala. Tau bala ada sepiak sanuk tu. Nanti nuan salah kaul, salah gulai. Iya, dekat ngemedis ke nuan. Jimat-jimat, lebuh maya bergulai ngau orang kena dikelala kita. Dua, mimpi medak ular bisi kaki. Nah, kalau kita boleh mimpi berketuk, wai. Kalau mimpi medak ular bisi kaki, wih, cok. Ni kita kalau medak ular bisi kaki ni, wai. Teng, nanti teman bermimpi medak ular bisi kaki, nama arti ya deh. Nah, dengan mana-mana. Retinya tadi tinuan boleh mimpi bisik mendak ular bisik kaki nuan dekat boleh saingan tau kemunsuh lebih kuat. Nah, jadi mimpi beketu jarang dimimpi diulih kita kemari dia tu. Dan mimpi mendak ular bisik kaki itu suah diulih orang dulu keliah. Sebedau orang nurun ngayau kaya warna bebunuh. Orang pama boleh mimpi mendak ular bisik kaki, orang sedikit ngai nurun nak nyadi. Laban mimpi tu ngayu ke munsuah nuan lebih kuat ki ari nuan. Nah, kenyang. Okey. Lumur tiga. Mimpi mendak nuan empu. Tak munuh ular. Nyaya. Tau? Nuan tak bermimpi medak nuan empu munuh ular. Berbeda ngau nomor satu tadi. Nomor satu tadi nuan bermimpi medak orang munuh ular. Tang bak lumur tiga tu nuan medak nuan munuh ular. Nama ertinya. Ertinya tadi nuan mujur ngalah ke munsuh nuan. Nah gitu. Nomor empat. Dengan mana-mana. Mimpi medak nuan empu digagai ular. Ya. Kalau boleh mimpi beketuk wai. Digagai ular, tang ular nak boleh nuan. Mantua nuan nak. Nuan negarnya, ngelubahnya, ngelajunya, ularnya tetap dah tergagai ke nuan. Tang nuan lari, ularnya ngagai nuan.
Artinya tadi inti nuan mimpi muda nuan pu digagai ular. Ya sigi na boleh dinafikan. Jodoh. Nah, kenyanya tadi au pangan, sulu, apa nama semua nuan dekat boleh utainya. Nuan dekat boleh pengerindu ti baru bekenya. Bah. Bekeni inti orang udah kawin deh. Oh, bujang pegari. Kini kaku tu udah kawin. Aku boleh mimpi gagai ular. Nama kap bini dua aku pihak, kap belaki dua. Ah, bisik penerang lebih mimin tidak diterang ke bujang pegari bas nantang tu. Nanti nuan bujang dara bedau belaki bedau bini, nuan bisik boleh mimpi di gagai ular. Nak lama lagi nuan dekat boleh jodoh, pasangan, orang ke berkaul, orang ke dekat nyadi suluati nuan. Nanti nuan udah kawin. Nuan laki atau kenuan bini. Siapa antara sedua ini bisa boleh mimpi gagai ular? Jimat, jimat. Laban nama. Nah lama lagi. Bisa pengacau atau kemunyik cekuk kemari itu. Bisa godaan buat dalam rumah tangga sedua. Reti ya. Nanti nuan lelaki. Nuan boleh mimpinya. Ngai kenuan ila bisa adung belalai. Ngau induk bukai ngujung ke rumah tangga sedua ini. Renggang. Belaya. Pecah belah. Nyarti ya mesti kak jimat-jimat medak sapa ngonuan bergulai. Okey, anak lebih batas au nemu nagang diri. Lumur 5. Tu mana tu? Mimpi medak nuan pu tak berani dalam mimpi nuannya. Nuan tak medak nuan pu nangkap ular. Nah, nama mimpi nangkap ular mimpi cukup manah sekali. Nak lama lagi nuan dekat boleh rezeki atau harta nuan dekat bertambah. Okey kayo. Au, rezeki kebisik nuan dia tu dekat tambah bertambah bertambah bertambah. Kenya. Tang, rezeki tu tadi ya okey semina datai ari duit, boleh megak datai ari utai bukai tiba kaul ngau rezeki. Nomor 6. Ah. Tu pama diri tu. Mana mimpi itu? Erti itu. Ti kita kalau boleh mimpi begitu. Dalam mimpi nuannya, nuan medak mayu, amai ular kedi wai. Au nada ngira ular besai, ular min, warna corak biru, corak kelabu, corak gadung, corak merah mansau bisi maka mangga mayu ular. Ertinya tadi nuan dekat diberi pengerai, penyamai, umur nuan majak bertambah. Nama kebuah bekenyang. Aku nerang ke lebih dalam lagi. Nuan mimpi medak menyuh ular. Reti yang nuan diberi kesehatan, beri pengerai. Beketo. Semak ku jakau, sehari tu nuan turun ke pasar. Tang nuan. Tinitih kia sehari tu. Nuan dilantak kereta. Nuan ditinggal ngutai ketajam. Nuan kena penusah. Tang nuan diberi umur panjai. Nuan selamat hari utainya. Nah, tang jarang kita boleh mimpi beketo. Nanti bisik kita nemu reti ya, okey? 7. Nuan bermimpi mendak ular tamak ke rumah nuan. Nah, jarang kita boleh mimpi mendak ular tak tamak ke rumah. Kenapa nuan? Nuan iran dan ni pagi. Nama aku mimpi mendak ular tamak ke rumah. Aku dah nyelai mai. Aku nuan, anang irau. Aku nerang kerti ngagi nuan. Enti nuan kalau bermimpi mendak ular tamak ke rumah. Artinya tadi, bisi temuai nak lama lagi dekat datai mai rezeki. Kita iran, oh, kini bujang pejari. Bekini temuai datai mai rezeki, nama ya mai duit. Ah, okey bekenya. Temuai datai mai rezeki itu beketu erti ya. Ya datai, ya kebandau nuan, mandau ngelaki nuan, mandau bini nuan. Oh, sanu di bedau si kerja ne. Tidik kak ngaku kerja dia, aku bisi nuku suang. Ah, nyak rezeki. Okey, 2. Anda katanya Indo. Pu sulu kuyang. Wai kuyang. Nuan di rumah ajak nadai pengawalnya di suri rumah. Mana di ngawaku? Tuan nyual segebum. Tuan nyual minyak wangi. Tuan nyual baju, nyual kasut, promote, sim card semua. Bapak media sosial, nuan boleh duit. Ah, nyak ya. Nuan tertarik hati nuan lalu kak ngau. Nyak tadi, nyak kedikumai kata tadi, temui datai. Mai rezeki kita mesti nemu. Okey, temui datai merik kita duit. Nah. Lumur 8. Sekali tu nuan mimpi tak mendak ular tadi. Besai.
besai ular tadi, besai tonderamnya pedak nuan, besai lumpum muluang, besai, besai gari nuan, besai bilun sama jago bilun kabangnya, keterbaik belangit mingkai. Ah, kalau boleh mimpi mendak ular besai, ketuk reti ya. Mimpi mendak ular besai itu tadi sekali aja nuan, wow sekali aja. Nuan dekat boleh keberuntungan, rezeki kebesai ngenyet datai bak nuan. Dan ya mina sekali aja, oke. Okay. Antara mayu-mayu kita badunya tu, ya jangka-jangka aku kak pedes-pedes boleh mimpi begitu. Tang ti bisi rezeki dekat datai ngagi nuan kebesai mamai. Dulu harinya seminggu atau ke sebulan nuan dekat boleh mimpi mendak ular besai. Ah. Nombor 9, nuan bermimpi mendak ular aja. Tahu? Nuan bermimpi mendak ular. Nuan berdiri di tu ularnya din. Ular nak ngacau nuan nak ngigit nuan. Nuan nak ngacau ular nak ngigit ularnya. Nuan bermimpi mendak ular aja. Danya nuan tadani. Nama reti ya. Retinya tadi nuan dekat boleh rezeki, rezeki besai ulih, rezeki mit ulih, tang secara ngenyit. Munyi kejako kemari dia tu. Cara tiba-tiba amnya tadi beli rezeki tu, beli rezekinya. Nak besai, nak min. Tang bisi. Oke. Okay. Mimpi digigit ular. Kita kalau boleh mimpi digigit ular wai. Nah, nama reti mimpi gigit ular. Mimpi digigit ular tu tadi ianya sigit nadai jauh bukan nyemak kia. Ya sigit dikait ke ngau jodoh. Oke. Okay. Sama bakanyen terang ko dulu tadi nanti kita ko dah belaki dah bebini kalau mimpi begitu jimat-jimat ngai kebisik godaan datai berumah tangga kita nak ulih diselia. 10 itik erti mimpi ular. Diterang ke Tan Sri Tuan Raja Bujang Pekari ngagi kita semua. Belajar, ambil ke dari empu, ingat ambil kitab pelak lusak nemu ngai kitab pelak lusak. Bisik boleh mimpi bekenya. So kita ni berkiru-kiru kalak-kalak agak nanya orang. Tahu? Kita nemu. Oke. Okay. Video kedua berkawul ngom mimpi. YB tau ke Bojang Pegari tau ke Tan Sri Tuan Raja dekat nerang ke kita. Nama reti nanti kita bermimpi bertemu ngapai naik kita ke udah mati. Apai tau ke yang inai ya ke udah mati dulu dan nuan bermimpi terpedak ke sedua ya. Oke. Okay. Video kedua ialah aku dekat nerang keretinya di mana-mana. Stay tune ngau Pangolibo TV. Ngajak araku nya Bojang Pegari. Sigat semangat selalu. Terima kasih ya semua. Bye bye.